Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler One Piece chapter 1014 yang tentunya sudah lama tak sabar kita nantikan bagaimana kelanjutan pertempuran yang terjadi di Pulau Onigashima. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut spoiler One Piece chapter 1014. Judul pada One Piece chapter 1014 yaitu Kehidupan Seorang Aktor. Di chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang terjatuh ke laut, sedangkan Kaido hanya menonton saja dari atas tengkorak raksasa. Lalu tak lama itu Bao Huang memberitahu kepada Kaido kalau mereka telah menemukan Momonosuke. Kaido lalu bilang kepada Bao Huang untuk mengumumkan kepada semua orang yang ada di Pulau Onigashima atas keberhasilannya mengalahkan Luffy dan para supernova lainnya. Lalu Yamato yang kesal atas kekalahan Luffy lalu menerobos masuk untuk mencapai tempat ayahnya untuk menantangnya duel. Lalu di tempat lain, Momonosuke berkata jika dia tidak boleh mati. Scene berpindah di dekat panggung istana Kaido, yang mana Chopper sedang diperlihatkan bertarung melawan Queen. Lalu Chopper mengingat kalau Cesar pernah membantunya untuk menambahkan durasi dari kemampuan Rumble Ball, yaitu lebih dari 3 menit. Di sisi lain, Bao Huang memberitahu kepada semua orang yang ada di pulau tersebut atas kemenangan Kaido, dan siapapun yang menyerah akan diterima menjadi anak buah Kaido, dan yang melawan akan ia habisi saat itu juga. Nah, di sisi lain, Kanjuro tiba duluan di tempat Momonosuke bersembunyi dan bersiap untuk menghabisinya. Lalu di akhir chapter, kita diperlihatkan Kaido muncul dan akan menyerang seseorang yang belum jelas siapa orangnya tersebut dalam spoiler ini. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Jika ada tambahan, akan kami update pada video selanjutnya.